Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini, malam ini saya sedang bersama anak muda. Ini mah umurnya benar-benar muda banget. Masih sekolah ya, Dek ya? Kelas berapa, Dek? Kelas 6 SD. Kelas 6 SD. Boleh kenalan dulu, Dek, dari mana? Perkenalkan, nama saya Saida Nurhalima dari Garut, Desa Sukamaju, Kecamatan Kersamana. Saya sekolah di SDN 3 Sukamaju, Kecamatan Kersamana. Masya Allah, nah malam ini datang ke acara apa, Dek? Acara perkumpulan PCBS. Acara seminar di Basecamp Tasikmalaya. Nah, kalau boleh tahu, kenapa sih Adek pengen jadi reseller PCBS, Dek? Karena pengen sukses, membahagiain orang tua. Masya Allah, nah kalau boleh tahu nih, Ade nanti untuk belanja produknya, untuk bergabung menjadi reseller PTBS-nya itu uang dari mana, Dek? Uang ngumpulin sendiri. Masya Allah, ngumpulin sendiri. Nah malu nih, yang masih banyak menunda, apalagi yang saat ini masih kerja, tapi banyak menunda untuk menjadi reseller PTBS. Ade ini masih sekolah, tapi udah ada niatan untuk mengangkat harkat martabat orang tua, untuk membahagiakan orang tua. Semoga dipermudah ya, Dek, untuk bergabung dan bisa mewujudkan impiannya kebahagiaan orang. Makasih Ade ya. Luar biasa sekali ya, baru kali ini ada di acara seminar di Tasikmalaya kehadiran anak muda 11 tahun umurnya, masih sekolah kelas 6 SD ya, tapi mau menjadi reseller PTBS. Masya Allah, semoga bisa menjadi anak yang soleha dan membanggakan orang tuanya. Dia ingin mengumrohkan orang tua. Masya Allah, luar biasa sekali ya, Bu ya. Sampai nekat bergabung di PTBS padahal masih sekolah SD. Malu banget ya, yang masih menunda, apalagi saat ini yang masih bekerja. Masya Allah. Apa kabar yang di sana? Apa kabar yang masih menunda, apa kabar yang masih jadi penonton nih. Betul sekali. Masa kalah sama kelas anak kelas 6 SD. Mantap ya, Bu ya. Iya, betul.